Itu dia sebut sedikit. Tapi sekarang ni di studio tuan-tuan dan puan kita ada Douglas Lim dan Amy Yus. Terima kasih. Untuk program Lawak Solo. Aha, yang bakal disiarkan di Astro Warna bermula Oktober ini jam 10 malam. Nabil pun ada juga sebagai judges. Saya terlibat bukan sebagai judges. Kita bertiga sebagai tenaga pengajar lebih kurang. Pengajar. Siapa yang judgesnya? Judgesnya akan diberitahu kelak. Gitu ya. Bahasa so hero-hero pelawak solo ni antara yang famous lah. Nabil pastinya, Aceh, Harith Iskandar, Douglas Lim, Abang Amir sendiri, kenapa menerima korang menerima untuk menjadi tenaga pengajar? Silakan you, Douglas. Kau pun lah, aku menyoal kau ni. Aku tak boleh jadi tenaga pengajar, baru 8 tahun buat lawak. Tanya yang dah 25 tahun buat lawak ni. Yang ni lah. Ini lagi lama, 42. Saya baru 20. Baru 20. Silakan. Douglas. Oh, okay, Cina anda hantar dulu. Ya. Cina dulu. Okey. Saya rasa kami dipetik oleh pihak Astro. Kerana... Bukan petik ya. Kami dipilih. Ambil, dipilih. 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 Kerana kami sering membuat lawak secara solo. Bukan sebab kami hebat sangat buat lawak dalam solo. Tapi sebab kita tak ramai orang jada. Korang je ada. Sebab saya tak ramai kawan. Jadi saya nak buat grup pun tak ada. So sebab itulah dalam keadaan terpaksa. Tak nak form grup, dia kata awak pergi main sendiri. Macam abang sendiri, abang rasa macam mana? Abang apa? Abang rasa. Hey, ini ada nama baru, nama timangan. Apa dia? SKK. SKK. Single kaya kelakor. Amin. Okey, Abang SKK rasa macam untuk dapat pelapis baru sebagai untuk dapat pelawak solo ni susah ke tak? Kat Malaysia ni. Sebenarnya ramai kan? Okey, sebelum tu saya nak beritahu perkataan petik yang Douglas kata tadi sesuai untuk aku. Sebab dia kalau dah lama ni, dah tua ni memang elok dia petik. Sebelum dia busuk. Okey. Buat tenang. Dah lama sangat tergantung. Dah lama. Buat tenang. Jangan istir ya. Tapi sekarang ni masalahnya saya dah lupa soalan tadi. Susah tak nak cari pelawak solo kat Malaysia ni. Okey, itu. Kalau mencari pelawak solo tu memang agak susah dik. Tapi untuk cari lelaki solo ni dia. Minta maaf, tugas kami memang sengaja tak nak jawab apa-apa soalan daripada kamu. Kalau macam tu, nak nanti tunggu kat sana. Tak apalah, macam inilah. Saya bagi je lah soalan-soalan ni. Balik nanti jawab. Apa ni? Soalan. Dia nak reply kat mana? WhatsApp? Hantar kat tau. Tak, bang. Tak, soalan dia sekarang ni apa... Bukan-bukan. Jangan. I dengar cerita. Korang dah buat... Begitu je dia potong. Tak berhenti. Filter pertama di Instagram. You guys dah cari mereka melalui video-video yang diorang dah upload. Betul. So, how was it? Ada tak yang abang dah tengok? Belum. Saya belum tengok lagi tu. Tapi saya tak ada Instagram. Tapi yang pastinya bermula daripada minggu ni. Ujung minggu ni kita akan bermula daripada tempat pertama iaitu di Pulau Pinang. Kita akan buat audition yang pertama di situ. Jadi memang agak sukar dan memang susah sebenarnya untuk mencari bukan saja pelawak solo, mencari seorang pelawak itu agak sukar. Betul. Susah tak nak famous macam Nabil daripada Ketika aku tikus makmal apa-apa. Hingga sekarang. Kalau nak famous macam Nabil ni memang susah. Berapa kali kena maki ni mana dia? Betul. Tapi dia tahan. Tapi saya nak tahulah apa nasihat-nasihat korang semua sebagai pelawak solo kepada mereka yang nak mencuba nasib. Di Penang ni hujung minggu ni bang. Jadi biar Douglas lah. Yang bagi nasihat. Master. Apa persediaan mereka kena master buat? Master of comedy. Well, first of all, you kena tahu lokasi dekat mana. Jangan pergi dekat salah. Okey, betul. Setelah banyak kali kita buat uji bakat dan orang tak datang sebab dia tak datang. Yang salah. Salah. Itu sebab dia tak pandai baca. So mungkin you nak start baca dulu. Belajar membaca. Minggu ni dah boleh mula. Huruf-huruf dan sebagainya. Ada prepare dulu. Jangan hanya ada idea yang tak blur lah. Cuba je. Tak boleh. You kena plan tulis semua baru naik stage dan persembahkan. Baru betul. Memang, I cakap kat you betul-betul.
macam lawak keder kan. Tak bawa muka Andy Lau lepas jawab. Tak, Douglas lah memang seorang pelawak yang memang betul-betul prepare betul-betul yang gila-gila punya. Sebab betul. Before lawak keder, tengok dia dengan kertas dia macam ACSPM, dia akan macam back to back jalan ke kanan. And then you betul-betul prepare. That's so, how ada dalam komputer juga, tapi plug saya tak cukup panjang. Itu lawak tu. Dia peringat kita. Abang Ibi, mungkin ada pesanan? Sebenarnya pesanan saya kepada di luar sana yang ingin mencuba. Betul. Kita jangan anggap lawak ni satu bidang hiburan, tetapi boleh suka-suka saja. Maknanya tak prepare macam Douglas cakap tadi, tidak ada keyakinan macam diri. Macam nak guna nasib. Saya akan melihat, sebab saya bukan seorang pelawak solo, tapi saya akan melihat mereka-mereka ini daripada segi keyakinan diri dan juga idea dia. Jadi dia kena bersedialah dengan benda ni. Dia jangan dia pergi shopping complex, apa dia orang buat ramai-ramai. Jom bakat, jom. Boleh. Lepas tu pusing kanan, pusing kiri, dia gelak sendiri. Alright. Jadi kepada orang-orang Penang, jangan lupa untuk main uji bakat 13-14 Ogos ni di Pulau Pinang, 19-20-21 di Johor dan 27-28 di Kota Kinabalu, pada Shah Alam pada 3 dan 4 September. Right. Lawak solo.